Satu nama tetap di hati. Oke, kita akan mulai dari chord A minor ya, seperti biasa chord gampangnya ya. Oke, jadi yang pertama ya, A minor kan A C E. Yang kiri A sama E. Yang E-nya sini enggak usah dipakai dulu ya. Kita cukup di sini aja. Gitu ya. Terus D minor juga. D minor kan D F A, tapi kita pakainya D A, yang ini A di sini sama D F yang di sini. Gitu ya. E minor juga. E minor kan E gis B, B-nya enggak dipakai, E sama gis aja ya. Bass-nya E sama B. Gini. F-nya juga F A C ya, F C F A. Ya, gitu. Oke. Mulai kita lagunya. Mari kita mulai. Di sini ya. Ada satu nama, satu masa dulu. Pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. F, E mayor. Jadi chord aja F, E mayor. Itu jembatan ya. Terus yang kedua, dengan satu rasa dalam satu cinta. Nah, yang kedua ini akornya jalan A C E, bassnya A sama E. Jadi gini, ya, coba ditirukan dulu. Tam 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 tam. Gampang ya, tirukan lagi. Ya gitu ya. Dengan satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu, hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutih. A minor. Terus ke E mayor. Di situ ya. E mayor itu adalah jembatannya. Refnya di sini sama. Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta. Gitu ya. Nah, untuk refnya ini iringannya gini. Kalau yang tadi kan, nah sekarang ya gitu ya. Ya lagi, walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu suruh dan berubah. Lanjut ke pasti suatu masa ya. Pasti suatu masa kan bersegi engkau dan aku pasti juga. Kau dan aku akan.
gitu. Terus kalau refnya yang kedua sama ya. Nah, kita akan belajar pola iringannya yang kedua. Yang pertama kan tadi ini. Nah, sekarang ini biasa aja. Ini ya. Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi, engkau dan aku pasti juga menikmati cinta yang istimewa, walaupun tak pasti bila kemasannya kau dan aku akan bertemu untuk kita kembalikan keindahan dulu. Oke, terima kasih tutorial kali ini.